Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi MI Miftahul Rahman. Di sini Ustazah selaku koordinator mengaji di Madrasah Miftahul Rahman. Anak-anakku semuanya, selama kegiatan belajar daring ini, kegiatan mengaji kita dilakukan secara tahfidz. Dan untuk hafalan tahfidz yang pertama, yakni surat An-Naba. Anak-anakku semuanya, di hari yang pertama, anak-anakku semuanya menghafalkan surat An-Naba ayat yang pertama. Dan di hari yang kedua, anak-anakku semuanya menghafalkan surat An-Naba ayat ke-1 dan ke-2. Dan di hari yang ketiga, anak-anakku semuanya menghafalkan surat An-Naba ayat ke-1, ke-2, dan ke-3. Begitu seterusnya. Paham semuanya anak-anakku? Berikut akan kami beri contoh cara membaca surat An-Naba ayat yang pertama untuk di hari yang pertama. Dan di hari selanjutnya kami akan memberikan contoh-contoh bacaan surat An-Naba setiap harinya. Jangan lupa store mengaji di ibu atau ayahnya masing-masing, murid-murid semuanya di rumah, untuk tetap mengawasi putra-putrinya semangat dalam mengaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Shadaqallahul 'adzim.